Kata bapakku, setelah turun dari surga, Nabi Adam tinggal di bumi selama 40 tahun tanpa makan. Ketika akhirnya merasa lapar, malaikat Jibril datang membawa 2 ekor kerbau dari surga. Jibril mengajari Adam cara mengolah tanah. Saat Adam sedang sibuk membajak tanah, salah satu kerbau itu diam dan Adam memukulnya dengan pecut. Allah menjadikan kerbau itu bisa bicara dan ia bertanya mengapa Adam memukulnya. Adam menjawab bahwa kerbau tersebut telah membangkang kepadanya. Dengan tenang, kerbau itu menegur Adam atas tindakannya. Betapa lembutnya Allah kepadamu karena dia tidak memukulmu ketika engkau membangkang kepadanya. Mendengar ini, Adam menangis dan mengeluh bahwa semua benda mengejeknya, bahkan binatang-binatang ini. Kemudian Allah menyuruh Jibril untuk mengusap lisan binatang agar tak bisa bicara lagi.